ekoprint itu kan eco dan printing, jadi mencetak bahan alam ke selembar kain gitu, jadi mentransfer warna daun ke kain. Jadi istilahnya kita lebih friendly ke lingkungan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Semua orang kan kalau untuk bahan pewarna atau apa kan agak gimana gitu ya, jadi lebih orang lebih kembali ke alam lagi gitu loh. Terus akhirnya makanya saya mencoba untuk menggeliti ini, karena di sini bisa dikerjakan di rumah, kita bisa berkreasi di rumah, semuanya bisa dikerjakan di rumah tanpa kita harus keluar. Kita bisa berkarya, menjual, dan apa-apa bisa dilakukan di rumah. Ini bahan-bahannya tadi saya lihat ada kunyit, ada yang lain nganter. Itu untuk pewarna alam, jadi kita warnanya warna alam, bukan dari sintetis kan. Karena memang, kenapa saya juga suka dari menggeluti ekoprint, karena semua bahannya dari alam.